Hai guys, selamat datang di All About 112. Pada review Lethal Armory sebelumnya, kita terus-terusan bahas machine gun, bukan? Oke, sekarang kita bakalan bahas handgun. Handgun apa? Oke, ini dia. Kita bakalan bahas Glock 17-18C. Mungkin dari segi desain, Glock terlihat biasa-biasa aja, tapi kalau dari segi fitur, kedua pistol ini memiliki fitur yang menarik karena mengutamakan safety penggunanya. Glock 17 memiliki kapasitas yang tinggi, yaitu 17 round per magazine. Cukup banyak bukan? Lalu pada Glock 18C, dilengkapi dengan fitur full auto. Jadi nggak usah bawa-bawa submachine gun, cukup bawa machine pistol ini. Sekarang kita buka boxnya dan lihat apa isinya. Yang kita dapat dari boxnya yaitu 2 runner dan user manual. Untuk runner sendiri kita dapat runner A sama C. A itu yang buat pistol, C itu buat knife. Untuk pistol sendiri kita dapat 4 set. Kita bisa lihat dari sini ada tulisannya 4 set. Kita dapat 4 pistol. 2 yang Glock 17, 2 lagi 18C. Sekarang kita buka plastiknya dan see how it looks. Yap, jadi beginilah penampakan Glock 17-18C pas udah dicopot dari runner-nya. Yang sebelah ini Glock 17, yang ini Glock 18C. Yang ini adalah pisau official yang dikeluarkan oleh Glock sendiri. Untuk kali ini gue nggak pakai skill dulu, soalnya ini trivial, gak ada assembling, cuma copot dari runner doang, gampang sih. Yap, sekarang kita bakalan coba ke action figure. Berhubung ini ada dua jenis, kita butuh dua action figure, yaitu Xenon and Misaka Sisters. Jadi beginilah penampakan Glock 17-18C pas dipakai Xenon dan Misaka Sisters. Xenon dia pakai Glock 18C dan Misaka Sisters pakai Glock 17. Itu kita bisa ngeliat pisaunya pas ada di dalam holsternya. Oh ya, tadi gue lupa kita dapat dua versi, yang full version sama yang out of ammo version. Kedua figur ini tentunya pakai full version yang masih fully loaded. Overall, kedua pistol ini memiliki desain simple, tapi nggak terlalu simple-simple amat sih. Tetap cool kalau pas dipakai ke figure. Okay, that's all for now. If you like this video, please like, comment, share, and subscribe biar nggak ketinggalan video-video baru lainnya. Gue Lucky Harrier, I'll see you guys in the next reviews.